Halo guys. Oke, sekarang saya mau ajar kamu kenapa kamu punya reload kena makan. Kena makan ataupun kena potong. Setiap bulan kamu isi reload, kadang-kadang hilang ataupun kena potong. Oke, kalau kamu mau tahu punca dia macam mana kamu mau tahu dia punya punca, ini untuk pengguna SIM card Digi ya. Ini bagi orang-orang yang selalu reload-reloadnya dimakan oleh Digi. Jadi macam mana kamu mau tahu sebab-sebab dia kena makan ataupun kredit kamu hilang, begini, tekan bintang 118 pagar call untuk pengguna Digi, SIM card Digi. Lepas itu kamu tekan 3. Lepas itu tekan 99 yang lagi itu. Lepas itu kamu tekan 7. Semak kota nih. Oke, ini nih. Di sini kamu nampak tuh nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itulah yang kamu langgan. Itulah sebab kamu punya reload. Setiap kamu isi reload kena potong. Oke, ini adalah sebab dia. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih. Kalau nomor 1 itu lain lah. Nomor 1 itu tuh free basic. Free basic ini untuk Digi. Tapi sudah yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih bukan sudah nih. Ini yang kamu langgan, yang kamu terlanggan. Itulah sebab kamu punya reload kena potong. Pada hilang. Nah, sebab gara-gara inilah. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih. Jadi kalau kamu mau kasih hilang tuh, kasih sepeda kamu punya kredit kena potong, kamu tekan kosong balik, terus kamu undur jalan, undur begini 8 balik, masuk balik call. Pas itu tekan balik lagi tadi, tekan 3 internet. Pas itu tekan 99. Oke, lepas itu kamu tekan tulang nomor 8. Henti langgan tuh. Kamu tekan ya, antar aja 8 begini. Terus kamu tekan hantar. Henti langgan. Kalau macam saya ini, saya tidak mau henti langgan, sebab itu memang saya langgan. Tapi tiap bulan dia potong. Asal kamu punya SIM card tuh ada isi reload, ada SIM card kamu ada kredit, tetap jangan potong. Tiap ujung bulan dia potong. Asal ada kredit di SIM card kamu, dia memang auto potong. Jadi kalau kamu tidak mau dia kena potong, selepas kamu sudah langgan, contohlah tamat tempo 30 hari bulan, itu langganan kamu. Jadi lebih baik kamu kasih henti langgan. Nah, nomor 8 tuh. Hantar aja. Henti langgan. Supaya bila kamu isi reload, dia tidak otomatis potong. Soal kamu sudah henti langgan. Kalau kamu belum henti langgan, nanti kamu isi reload tuh, dia akan potong. Memang dia akan potong tuh. Jadi lebih baik kamu antar, lebih baik kamu bila kamu punya langgan kamu tuh sudah mau habis tempo, kamu henti langgan lah. Supaya bila kamu isi kredit, dia tidak potong. Oke, itu saja guys. Kamu jangan lupa like dan subscribe my channel. Support kita guys. Kalau kamu udah paham, kamu boleh komen. Saya terangkan lagi.